kalinya saya ngebongkar pot Aegis Boss. Kalau ini kerusakannya bikin kayaknya dia lupa untuk membersihin. Berarti kaca lubang ini dia untuk nampung liquid yang leaking ya ke dalam ini, makanya sering-sering di ikatin begini supaya dia keluar yang leaking penuh di dalam sini. Nah, ini udah nggak ketampung lagi sampai dia masuk ke dalam baterai. Masuk ke dalam baterai ini sampai basah semuanya sama liquid. Basah semuanya sama liquid. Jadi menyebabkan mati si baterai. Oh, liquid semuanya di sini. Jadi dia yang udah nggak bisa isi lagi, error. Baterainya error. Kebakar. Mudah-mudahan chipnya juga masih aman, sebab ini udah saya bersihin tadi, licin banget parah, bisa mati. Kalau dia rajin bersihin mungkin nggak seperti ini ya. Ini udah penuhan liquid, namanya cairan, dan dia bisa masuk ke celah-celah kabel ini sampai basah semuanya sama cairan liquid. Makanya kalau yang pakai Aegis Boss, walaupun dia safety, sekalipun dia waterproof, tahan terhadap air, cuman ya harus rajin-rajin ngebersihin liquid yang masuk ke dalam sini. Ini untuk nampung liquid yang leaking, cuman ini ada lubang-lubangnya, ada rongga-rongganya, bisa dicipet-cipetin supaya dia bersih terus. Jadi ini karena short konslet kecil nyebabin mati. Itu aja ya, semoga nggak ada kejadian lagi setelah ada video ini Aegis Boss yang mati. Ini kedua kalinya saya ngebongkar Aegis Boss. Yang pertama dia konektor chargernya ini copot, mungkin karena human error ya, dia nyolokinnya nggak pas, didorong terus dia bisa putus, copot dari motherboardnya. Makanya kalau mau nyucas itu perhatiin, dia takutnya kebablasan. Ini chipnya mudah-mudahan nggak bermasalah, sebab belum dites juga, baru dibersihin dari liquid. Masih kering, masih aman nih. Dalamnya cuma di baterai, di bagian baterai aja dia bermasalah, baterainya udah kena cairan liquid sehingga dia udah kurang bagus gitu ya. Rajin-rajin membersihin. Ini gampang sebenarnya sih, cuman tinggal di ciprat-cipratin aja di goyang-goyang gini, nanti si liquid keluar dengan sendirinya di celah-celah ini atau di balikin begini ya, nanti juga dia cairannya akan keluar semuanya. Sebab kalau udah penuh banget ke dalam sini itu bisa masuk ke celah-celah juga. Kalau dari samping ini aman sebab dia pakai rubber, jadi masih terbilang aman lah. Tapi kalau dari celah dalam sini masih bisa ternyata. Oke ya, oke, mudah-mudahan aja chipnya ini masih bisa berfungsi dengan baik sebab belum dicek juga. Chipnya terbilang bagus nih, ada IC powernya, bagus.
Jadi jangan lupa follow IG kami. Follow favor underscore 75 Demand Service. Saya berlokasi di Serang, Banten. Kalau ada yang mau nyervis di seputaran Banten, bisa kirim ke kami atau ada alamat kami di Jalan Raya Banten Lama, kilometer 4, langsung aja ya. Ini juga ada juga yang masuk juga di modal cairan liquid juga yang masih ada di IC ini. Tapi semua bulan sih masih bisa hidup ini. Semoga aja. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan chipnya masih bisa selamat dari cairan liquid yang masuk ke celah-celah kabel ini ya. Itu lagi kunci yang mati total, nggak bisa di-charge, nggak bisa dinyalain semua. Oke, terima kasih.